Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bambang Suryatno. Kali ini akan menyampaikan informasi kaitannya dengan guru penggerak. Informasi kali ini saya beri judul Guru Penggerak Siap-siap Menikmati Tunjangan Sebagai Kepala Sekolah Baru. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyatakan bahwa guru penggerak memiliki kesempatan besar menjadi calon kepala sekolah dan pengawas. Hal ini sesuai dengan peraturan Mendikbudristek nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Jadi di sini Mendikbud sudah menandaskan sesuai dengan peraturan Mendikbudristek nomor 40 tahun 2021 bahwa guru sebagai kepala sekolah. Nadiem menjelaskan bahwa guru penggerak hendaknya diprioritaskan untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah karena guru-guru penggerak ini dinilai mampu memberikan perubahan besar dalam dunia pendidikan. Jadi dalam dunia pendidikan, untuk guru penggerak ini sudah dianggap mampu karena melalui pendidikan-pendidikan yang telah disampaikan. Kita berikan mereka posisi sebagai pemimpin supaya bisa membuktikan dan mendorong gerakan transformasi pendidikan. Ini harapannya dari Menteri Bapak Menteri Mendikbudristek bahwa guru penggerak itu nantinya sebagai pemimpin yang mampu dan bisa membuktikan dan mendorong gerakan transformasi pendidikan di masa mendatang. Mendikbud Nadiem Makarim memberikan tantangan kepada para guru penggerak untuk bisa mengisi jabatan kepala sekolah atau kepala atau pengawas sekolah tahun 2023. Jadi pada tahun 2023 nanti semua jabatan kepala sekolah akan diisi oleh guru penggerak. Kami butuh sekali bantuan agar guru-guru penggerak tahun yang depan, yaitu tahun 2023, semua diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas. Kata Nadiem Makarim saat itu berdiskusi dengan para guru penggerak di Sumatera Barat pada tanggal 18 November 2022. Jadi harapannya, tahun 2023 nantinya semua guru penggerak menjadi kepala sekolah. Guru penggerak, lanjut Nadiem Makarim, selama pendidikan diberikan pelatihan agar berani mengambil keputusan dan berani mencoba. Hal ini menjadi dasar yang baik untuk menjadi seorang pemimpin. Karena pemimpin, dijelaskan Nadiem, perlu keberanian. Ini merupakan kunci pokok dari guru penggerak, yaitu berani mengambil keputusan dan berani mencoba dan perlu keberanian. Yang penting adalah jangan takut menjadi pemimpin di usia muda. Coba saja dulu, kalau gagal dicoba lagi, lakukan perubahan bersama-sama, pesan beliau. Kebijakan guru penggerak mengisi kepala sekolah setidaknya akan menyasar sekolah-sekolah negeri di semua jenjang pendidikan dasar hingga menengah dalam lingkup Kemendikbud. Jadi nanti semua sekolah negeri dari pendidikan dasar hingga menengah akan diisi oleh guru penggerak semua kepala sekolahnya. Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau Kemendikbud kini telah menyiapkan konsep baru dalam manajemen tata kelola pendidikan di level top managerial. Konsep tersebut adalah kebijakan para guru penggerak nantinya bisa menjadi kepala sekolah di setiap satuan pendidikan.
Jadi harapannya menjadi pemimpin di setiap satuan pendidikan. Kebijakan ini tentu saja punya sisi plus dan minus. Jadi ada sisi positif dan negatifnya di dalam dunia pendidikan, utamanya bagi kalangan guru penggerak. Salah satu sisi positif dari kebijakan ini adalah guru penggerak bisa menikmati gaji dan tunjangan sebagai kepala sekolah. Tentu saja, tunjangan dan gaji seorang kepala sekolah berbeda dengan guru biasa. Demikian yang bisa sampaikan informasi kali ini, semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan selamat di dunia pendidikan tahun 2023 untuk membawa perubahan yang lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.